Sorry ya kalau ide gue bikin dokumenter ini bikin lo berat. Tapi kita emang harus bikin ini. Relax, santai, cerita, lihat kamera, oke? Nama gue Andi. 2 bulan yang lalu, sahabat gua Rio hilang saat melakukan pendakian ke Merapi. Rio! Rio! Rio, lu gimana sih? Rio! Video pendakian yang viral ini ninggalin banyak sekali pertanyaan yang nggak terjawab. Pendaki yang mendaki bareng dengan Rio, mereka semua berhasil pulang, kecuali Rio. Nah, menurut legenda, Merapi ini dipenuhi dengan arwah-arwah yang cukup jahat. Jadi apa yang kita akan lakukan ini termasuk berbahaya sih. Tapi gue rela ngelakuin apapun untuk dapetin jawaban. Penyisiran medan, pencarian terhadap saudara Rio Wirawan masih dilakukan. Survivor atas nama Dito Sucipto dan Muhammad Jamal Ali sudah berhasil ditemukan pada hari kedua, Mbak. Pencarian akan diperluas dan melibatkan berbagai pihak, diantaranya Basarnas Jawa Tengah, Basarnas DIY, BPD Boyolali, Marmeru Merapi, dan Alap-Alap Merbabu. Keluarga dan kerabat dari salah satu korban bernama Rio masih berharap besar terhadap pencarian ini. Gua bikin dokumenter ini bukan cuma buat gua. Gua bikin ini semua untuk orang-orang yang juga sayang sama Rio. Gua Babon. Gue sama Rio dan Andi itu temenan ya udah cukup lama lah, bahkan dari kecil. Dan alasan gue bikin dokumenter ini ya karena gue percaya Rio masih hidup. Lo tau dari mana? Ya gue percaya aja karena Rio nggak selemah itu sih. Rio tuh kuat. Dan ini bukan kali pertama dia hilang loh waktu mendaki. Kita turunnya bentar lagi aja, Bon. Udah mau selesai itu. Tunggu aja dulu. Bu. Andi, apa kabar? Baik, Bu. Ibu apa kabar? Ibu sudah nunggu kamu. Iya, maaf agak telat tadi. Jalanan macet.
sama Babon. Udah masuk. Babon masuk. Iya, Bu. Bu, apa kabar? Nek, apa kabar? Permisi, Bu. Ini mau diberesin nih semuanya. Oke. Aku bantuin ya. Makasih ya, Bu. Iya. It's mudanya culun banget. Imut juga. Setelah melakukan pencarian, tim SAR akhirnya menyatakan untuk berhenti karena cuaca yang semakin memburuk. Medannya jadi semakin sulit sehingga mereka nggak bisa meneruskan pencarian. Beberapa hari setelahnya, mereka mengeluarkan pernyataan kalau Rio meninggal. Pun sebenarnya mereka nggak pernah nemuin jasadnya. Kita diminta nginep. Besok ada pemakaman katanya. Pemakaman? Maksudnya? Buat Rio. Dari pihak keluarga minta tetap ada pemakaman. Iya, aneh banget. Besok kita ikut ya. Kan jenazahnya Rio. Bon, seremonial. Sebagian pihak keluarga minta itu tetap harus ada. Sejak kapan ngerokok? Hari ini doang. Di. Rasa ada yang aneh gak sama rumah ini? Bon, lu jangan mulai ya. Enggak. Jangan lagi, jangan. Enggak, ngada-ngada. Lu bisa lihat footage-nya ada di kamera gua kalau gak percaya ya. Tapi lu pasti gak percaya sih yang gini-gini. Mata lu. Sama lensa kamera lu. Sama. Suka berlebihan. Kali ini, please, gua minta jangan. Oke? Okay? Lu lihat kan tadi. Gimana kondisi nyokapnya, Rio? Dia gak bisa kita tinggal sendirian, Bon. Dek. Babon, Ibu. Ibu pamit tidur dulu ya. Rio pasti senang lihat kalian ada di sini. Awas lu ngorok ya. Ngorok mana bisa diatur? Lu siram air lu beneran. Orang ngorok salah. Siapa yang mindah-mindahin sih? Di, bangun di. Andi, bangun. Lu harus lihat nih. Bangun. Bon, gue tenang lo ya. Ini serius. Lo harus lihat ini cepetan. Lihat, ya. Gimana sih? Ini. Apaan? Lihat dulu. Lihat. Sama ini, ayo. Ikut gue sini. Sini. Ayo. Di. Lo harus lihat sesuatu sini. Ikut gue di bawah. Berdua. Salah
belum tidur. Kenapa kamu tidak ikut Rio? Jujur gue gak tahu nih orang-orang mau ngapain. Bikin nyokapnya Rio makin kepikiran aja. Bapak Ibu di sini baca doa buat siapa? Bapak Ibu baca doa buat siapa? Bu, tenang Bu, tenang Bu. Kesukaan Rio. Wah, repot-repot, Bu. Sebelum berangkat, Rio sering minta dibuatkan masakan ini. Tapi karena Ibu sibuk ya, baru sempat masak sebelum dia jalan. Dia cuma makan satu mangkok, terus buru-buru pergi. Ayo, dicicipin ya. Makasih, Bu. Ya. Ini sendoknya. Bu, maaf sebelumnya. Sebelum kejadian itu, Ibu ada firasat atau ngeliat perilaku Rio yang aneh gak? Beberapa hari sebelum naik gunung, Rio jadi sering lembur buat menyelesaikan semua urusan pekerjaannya. Sampai-sampai dia sering tertidur di sofa ruang tamu karena pulang terlalu malam. Rio? Tapi... sana. Ibu bisa ngerasain. Rio sering datang ke mimpi Ibu. Meminta tolong. Dia jalan sendirian di hutan. Sudah nganggap kamu sebagai adiknya sendiri. Begitu juga Ibu sudah nganggap kamu sebagai keluarga. Kamu pasti paham perasaan Ibu. Thank you.
Bu, ini semua berkas-berkasnya ya. Ya, makasih. Ambil ini. Makasih, Bu, nggak usah. Hari Rio. Kami pamit dulu ya, Bu. Makasih banyak. Hati-hati. Mari, Bu. Iya. Buat apaan itu? Gimana? Sama nyokapnya Rio itu bener, ada kemungkinan Rio masih di sana. Bon, 2 bulan, lu pikir aja deh, 2 bulan Rio udah hilang. Apa yang lu harapin? Ya, emang kenapa? 2 bulan itu ya, kalau manusia punya cadangan air yang cukup, punya cadangan makanan, bisa dia bertahan. Apalagi dia punya surviving skill, niat hidup, bisa. Lagi ini kan permintaan nyokapnya. Bon, ibu itu cuma belum bisa ngerelain Rio aja, makanya dia begitu. Emang lo bisa ngerelain Rio? Gini loh, kita ini teman macam apa kalau tega ninggalin Rio sendirian di atas sana? Duitnya juga dulu pegang. Buat apa sekarang tuh duit? Gue bingung jelasinnya gimana. Lo di posisi gue coba. Lo dikasih sama nyokapnya Rio. Kondisi nyokapnya Rio lagi kayak begitu. Masa ya gue tolak? Untuk sementara terpaksa harus gue terima. Oke, diterima terus buat apa? Nanti akan gue teruskan, gue balikin ke keluarganya yang lebih butuh. Atau akan gue ambil uangnya. Atau mungkin bisa lo pakai tuh duit buat nyari Rio. Emang itu mandatnya kan? Datang ke mimpi gue berkali-kali dan mimpinya sama terus nih. Rio bilang gue jaga cincin ini baik-baik. Cincin ini balik ke gue gak lama setelah gue dengar berita kalau Rio hilang. Nah, gue yakin banget nih cincin ini dipakai sama Rio waktu daki. Rio tahu
kasih kalau kita. Thank you.
sebelumnya, kita harus ketemu dulu sama yang namanya Pak Wicaksono untuk nyari petunjuk soal Rio. Halo, Pak. Pak Wicaksono? Oh iya, saya Andi. Saya Andi. Ini teman saya, Pak Bon. Silahkan, silahkan. Oh iya. Saya di sini. Bule, ini ada tamu loh, Bule. Jadi, gimana, Pak? Iya, jadi temenmu itu, Bapak juga sudah dengar kabarnya. Di sini rame waktu itu. Ya, masih muda tuh. Nah, kebetulan kepala tim SAR-nya itu juga kenalan saya. Oh. Ya, mereka sudah berusaha semaksimal mungkin gitu. Ya, Pak, kita paham. Kita paham banget soal itu. Untungnya, pas kita ketemu sama Pak Wicaksono, dia bersedia untuk nganterin kita ke tempatnya juru kunci Merapi. Ya, ya, ya. Saya coba bantu kalian. Tapi ya, saya tidak bisa menjamin apa-apa. Iya, apa-apa, Pak. Makasih banyak loh, Pak. Iya. Nah, ini cocok sama hawanya. Adem-adem, ngeteh panas. Ngerepotin, Pak. Enggak apa-apa. Jatah tempe nih, Pak. Habis, Pak. Oh, yes. Jalannya makin mengecil, Pak, ya? Iya. Tujuannya kesini adalah untuk minta pertolongan Bapak. Kami berniat untuk mencari teman kami, barangkali Bapak bisa bantu. Kapan kowe sak kloron mulih? Kalian kapan pulang? Kebetulan kami baru saja sampai dari Jakarta. Ya itu, kami berniat untuk cari teman kami dulu di Merapi. Teman kalian itu tidak mau pulang. Maksudnya sudah, maksudnya gimana, Mbak? Mbak kenal teman saya. Sudah. Dia sudah, Mbak. Sini. Sudah, Mbak. Iya, dia sudah malam. Kalian gimana? Mbak, sudah, Mbak. Kalian sama Mbak. Ayo, ayo pulang, Mbak. Dia tuh tahu Rio itu di mana. Pak, tolong, masuk, Pak. Mobil. Masuk, Pak. Masuk mobil. Masuk mobil. Bon. Ini, lu dengar kan tadi juru kunci ngomong apa? Iya. Dia tuh tahu di mana, Pak. Pak, kita punya penginapan. Kita sengaja dari kesana aja. Pak, kalian pulang. Kesana. Kalian pulang sekarang. Kami belum ketemu teman kami, Pak. Kami nggak bisa pulang. Loh, Pak, kita cuma mau nyari teman kami, Pak. Jadi gimana sih? Apa kalian nggak paham? Paham gimana? Bapak dengar sendiri loh. Juru kunci tuh tahu Rio di mana. Didi, tas kita diambil. Didi. Pak. Pak Joksono. Adik. Bapak. Ingat. Kalian ini nggak tahu tata krama, Pak. Kalian nggak dengar apa yang si Mbak bilang tadi. Kami tahu, Pak. Kami tahu. Kami cuma butuh tahu Rio di mana. Makanya, dengar. Teman kamu itu tidak mau pulang. Tidak mau pulang gimana? Sekarang kalian pulang. Kami butuh penjelasan. Kami butuh penjelasan. Rio di mana? Penjelasannya kalian pulang. Pak Joksono. Apa? Jake!
dibawa ke sini coba. Udahlah, kalau kayak begini kita harus cari aparat. Tenang, bentar. Usir waktu itu, juru kunci itu sempat bilang kalau teman kami yang bernama Rio ini gak mau pulang dari Merapi. Dari situ kan kami bisa menyimpulkan kalau sebenarnya ya teman kami masih hidup berdasarkan omongan juru kunci. Gini loh deh, yang pertama ya, Merapi itu gak bisa dinaiki sembarangan, gak bisa didaki sembarangan. Kenapa? Karena berbahaya deh. Ini sekarang sudah ditutup. Sewaktu-waktu bisa meletus. Lagi pula kalau kalian mau naik itu, kalian harus juga punya izin dari warga setempat yang mengetahui seluk-beluk Merapi. Gitu ya. Makasih ya. Ya nggak tahu lah. Sama aja jadinya nggak bisa bantu sama sekali gimana. Ya emang harus nunggu berarti. Ya tapi kan dia itu juru kunci bilang. Dek, saya yakin kalian sayang dengan teman kalian. Tapi ini saya menyarankan, kalian harus menghormati apa yang orang sini percayai, ya. Hentikan penyelidikan kalian. Saat ini kalian berhadapan dengan Merapi. Sebelum kalian selaka, tolong hentikan. Oke, terima kasih. Yakin gue, orang tadi tuh kayaknya gak bener, gak beres. Kita kalau bisa nemuin satu orang aja yang beres ya, satu orang aja yang beres di sini, Rio udah pasti ketemu, Bon. Ntar minta handuk. Kok minta handuk sih? Katanya cuma nginep semalam di sini. Maunya juga gitu, tapi ini kan weekend, tempat lain pasti penuh, Bon. Tapi kan bukan berarti. Misi. Kita jadi nginep di tempat beginian dong. Gak ada itu, gak ada orangnya. Rusak sih, tapi kan bisa juga itu hal supernatural yang terjadi. Ya, ini juga.
maksud lah. Jadi gue sempat mimpi ketemu sama Rio. Nah, di dalam mimpi itu Rio megang tangan gue. Yang anehnya adalah besok pagi ketika gue bangun, tangan gue yang dipegang sama Rio itu berbekas lebam. Ya, terus terang ya, gue sebelum melakukan pendakian dan juga pencarian Rio ini, gue udah rada skeptis. Apalagi setelah gue baca salah satu artikel yang di dalamnya itu disebutkan kalau hampir semua penduduk Jogja, terutama yang mendiami sekitar Merapi, mereka tuh percaya kalau Merapi itu penuh dengan hal-hal mistis. Jangan sembarangan kamu sama Merapi. Merapi lagi gak mau kedatangan tamu. Hal mistis buat gue sebenarnya cuma sesuatu yang dibikin-bikin sama manusia. Tujuannya ya biar mereka ngerasa punya kendali terhadap dunia. Gue mengerti. Ada beberapa kejadian atau peristiwa di dunia ini yang terjadi di luar nalar manusia. Tapi dengan sedikit-sedikit mengaitkan sebuah peristiwa atau kejadian dengan hal mistis, itu hanya menjadikan kita manusia yang malas dan pasif. Permisi. Merapi, 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 Merapi. Ini jadi kita nyari info Merapi dari buku-buku loa kayak gini. Antik. Ya sama ya, loa kayak antik. Udah deh, Bon. Lu, daripada komentar doang, mendingan lu bantuin gue cari. Ya ngapain, tanya aja langsung sama orangnya. Lu mau nyari buku apa sih? Ntar gue tanya. Mas! Astaga. Mas! Bon. Mas! Lu yang sopan dong, masa manggilnya gitu. Ya dia kayak ngeliat jualan. Pelan-pelan aja, Mas. Permisi, gitu. Jadi kalian mau saya jelaskan soal Merapi? Maghrib, saya sudah harus tutup. Ya, Pak, ya. Nah, kalian tahu ini apa? Itu gunung, Pak. Merapi. Bagi sebagian dari kami, Merapi adalah tempat yang disakralkan. Tidak jauh berbeda dengan kehidupan kita di sini. Di sana ada prajurit, ada rakyat, ada kendaraan, ternak, dan juga tanah pertanian. Cuman bedanya, mereka semua berasal dari dimensi astral. Penempatan roh di Merapi itu didasarkan pada tingkatan spiritual. Tempat yang paling atas disebut keraton, diperuntukkan bagi spiritual dengan energi positif. Di bawahnya diperuntukkan bagi spiritual dengan pancaran energi negatif, netral atau berat. Di bawahnya. Nah ya, kalau yang di bawah gimana, Pak? Mereka adalah arwah gentayangan, penunggu pohon, batu-batu besar, jembatan yang mengganggu manusia. Tapi pasti ada penjelasan ilmiahnya kan, Pak? Semacam ini loh. Di Merapi di satu titiknya mungkin ada area yang energi atau kekuatannya yang serupa dengan segitiga Bermuda lah. Ya memang ada. Tapi temanmu sudah tidak di sana. Bapak kenapa bisa ngomong gitu? Bapak tahu dari... Padahal, kita gak pernah cerita sedikit pun kalau kita lagi cari teman kita yang hilang. Nah pas gue tanya dia tahu dari mana, dia malah masukin buku tentang Merapi ke plastik. Terus gue sama Babon disuruh bayar dan pulang.
gua kan habis lihat ini kan, YouTube, berita-berita soal Merapi. Nah, ternyata kebanyakan pendaki yang... Lu bisa dengerin dulu, Man? Iya. Ini gua lagi dengerin, makanya karena omongan lu penting. Ya udah, taro dulu. Iya, ini mau ditaro. Karena penting, makanya gua nyalain kamera biar direkam. Gimana sih? Siap dong. Gimana? Jadi gue buka YouTube, ternyata kebanyakan pendaki yang hilang di sana itu, mereka ditemuin di sebuah area itu namanya Pasar Bubrah. Pasar Bubrah? Oke, terus kita mau ke sana? Makanya kalau gue ngomong lu dengerin, kan gue bilang kebanyakan pendaki yang hilang ditemuinya di sana. Artinya apa? Gak semua pendaki yang hilang dibiarin hilang gitu aja. Lu tahu gak siapa orang paling berjasa menemukan orang-orang hilang ini? Siapa? Juru kunci. Kok gitu, gak adil? Kemarin kita minta bantuan nyari Rio, dia gak mau. Kok yang lain dia malah bantuin, mau tuh? Pertanyaan gue juga itu, kenapa? Oh, jangan-jangan Rio emang sengaja diculik buat dimasukin ke sekte bikinan dia gitu. Bapak sampun ngendika kalih kula. Menawi Bapak mboten saged bantu. Bapak enggak bisa bantu. Alasannya kenapa ya, Mbak? Ini bukan maunya Bapak. Ini maunya Merapi. Oke, kalau ini maunya Merapi, kenapa harus teman kami? Sudah. Saya enggak bisa jelaskan banyak hal. Karena kalian ini sudah begini masih saja berani kesini. Maksudnya, Mbak? Kalian orang-orang baik. Saya nggak mau kalian celaka. Kalau Mbak percaya kami orang baik, ya paling tidak kasih kita penjelasan. Alasannya kenapa Bapak nggak bisa bantu kami. Ya wis, saya bantu kalian ngomong sama Bapak yang sopan. Mbak, ini ada hubungannya sama luka yang di tangan itu, Mbak? Tapi ada syaratnya. Ini nggak boleh direkam. Bentar. Kamera sebenarnya sempat minta dimatiin di awal. Cuma ya, gue nekat aja tetap ngerekam kejadian itu karena memang posisinya cuma gue sendiri yang dibolehin masuk. Satu orang saja yang boleh bertemu dengan Bapak. Tunggu sebentar ya. Silakan. Pas begitu ketemu dengan juru kunci, gue dikasih kembang kantil. Katanya sih bunga kantil itu buat ngusir setan. Cuma yang gue bingung, kenapa sekarang dia mau nolongin kita?
semalam kita diusir. Gue tahu ngintip kamar seseorang itu ya gak sopan. Terus gimana lagi? Gue benar-benar pengen tahu apa Rio tuh bener diculik sama juru kunci itu. Terus waktu lo di sana apa yang lo lihat? Sudah membantu kalian. Sekarang pergilah. Sebentar lagi Purnama. Kalian harus berhati-hati. Purnama maksudnya? Hati-hati. Temanmu itu tidak akan pulang. Dia diambil Merapi. Diambil Merapi gimana maksudnya? Rumahnya sekarang di Merapi. Saya tahu ini sulit untuk kalian. Tapi ini jawaban yang kalian cari. Saya paham. Saya paham sekarang. Bener kan, Bon? Rio tuh ada di sini. Rio ada di sini, kalian gak mau ngasih tahu kita, kan? Rio ada di sana, kan? Mulio. Bon. Mas, di. Mbak, ini apa, Mbak? Sendiri kan kita pulang aja. Rio gimana? Ini bener di sini nih. Kayaknya susah banget minta tolong sama orang-orang sini. Jadi kita akan bicara sama salah satu teman Rio waktu mendaki kemarin. Katanya sih abis itu dia jadi aneh. Ya, tapi semoga dia bisa bantu ya. Permisi. Saya Andi. Ini teman saya Babon. Jadi saya udah teleponan sama maaf sebelumnya ini bener rumah Yuda. Iya. Iya, saya udah teleponan sama Yuda. Mau ketemu sama Yuda. Soal kamera juga saya udah omongin, kata dia enggak keberatan. Boleh ketemu sama Yuda? Terima kasih. Mas, tamunya sudah datang. Monggo Pinarang, monggo. Saya ke dalam. Ji. Permisi ya. Ya. Monggo. Mas,
Tolong dibantu ya, Mas. Iya. Kalian gak boleh pergi. Mereka gak bolehin kalian pergi. Mereka siapa? Alasannya kenapa kita nggak boleh naik? Dan mereka-mereka ini siapa? Bro, gue sama temen gue kesini jauh nih. Ya, ditelepon, lu orang yang berbeda. Lu bilang lu mau ngasih informasi. Gue yang kesini, dapat info dari orang ini. Malah pas kita datang tuh, ya dia kayak agak gimana ya? Agak kayak orang gila gitulah. Thank you.
kalau itu bukan Rio. Iya, pas kita check out, gue iseng nanya sama resepsionisnya. Gue paksa-paksa akhirnya dia mau bilang pernah ada yang bunuh diri di kamar sebelah kita. Waktu itu lagi hujan jadi gak ada yang dengar. Kok lo gak ngomong? Ya lo sendiri juga kenapa baru cerita sekarang? Tapi kan aneh, lo diminta pulang juga. Permisi Pak. Ye. Pak, saya sama teman saya kan mau naik ke Merapi nih. Kita lagi cari pendaki, kira-kira bisa nemuin di mana ya? Wah, Merapi itu tutup loh Mas. Mau jeblok. Kan. Apa tuh? Masih, masih. Permisi Pak. Maaf nih, jadi ganggu tidurnya. Iya, kami berdua kan mau naik ke Merapi Pak. Kita lagi cari pendaki, kira-kira pemandu maksudnya. Kira-kira bisa nemuin di mana ya? Waduh, pemandunya lagi pada di rumah, Mas. Tapi kalau butuh porter, kita bisa. Busto, tenang baik. Bayarnya lebih. Dua atau tiga kali lipat. Dua, tiga kali lipat, lumayan. Pilihan gimana? Tuh lu dengar sendiri kan pemandu pada di rumah. Mana? Ya udah. Pak siapa? Sarmo. Coba ketok. Permisi, Pak Sarmo. Pak Sarmo. Siapa? Pak Sarmo. Ada orang ya? Pada. Kosong. Pemandu Merapi juga nih. Siapa namanya? Pak Sugit. Sugit. Mas Sugit. Permisi. Nah ini. Iya Mas. Pak, kita mau naik Merapi, bisa tolong bantu kami Pak? Udah Mas, udah Mas. Udah. Enggak, Permisi Pak. Saya sama teman saya mau naik ke Merapi. Bapak bisa pandu kami ke atas? Merapi? Iya, tolong bantu. Ora. Merapi akhirnya sing dikai. Maksudnya Pak? Dulu aja Pak. Ternyata ini lebih sulit dari apa yang gue bayangkan. Kita punya porter, tapi kita sama sekali nggak punya guide. Din, tunggu di. Di. Apaan sih? Kayaknya dari tas lo deh ini jatuh-jatuh nih. Ih. Gigi banget itu. Ih. Lalu cuci sih. Sebelumnya sudah diwanti-wanti sama warga soal Merapi. Tapi ya, udah kejadian kayak gini sih. Gimana, Andi? Kayaknya emang kita nggak boleh naik dulu nih. Ngomong apa lu? Ya nggak boleh naik lu dulu. Lu takut lu mau pulang? Bukan. Mana tas lu? Ambil, pulang lu. Bukan gitu. Maksudnya kan semesta bisa aja nggak ngasih kita. Alah, semesta. Lu sama aja kayak yang lain, parno nggak jelas. Kok parno? Emang lu gak parno apa? Sama apa? Gak tahu si Andi ini memang keras kepala atau gila. Tapi yang pasti gak ada satu orang pun yang bisa nyetop dia. Gak ada. Bahkan gue sekalipun. Itu yang di atas tuh teman kita, Bon. Bon.
Rio tuh di atas sendirian. Lu kalau takut ngomong dari awal gak usah ikut, anjing lu. Ya kan gak tahu kalau Merapi ditutup. Ya udah kayak gini. Mas. Itu bukan luka biasa itu, tanganmu itu. Itu ketempelan itu. Mau tak sembuhin gak? Sini, duduk ini. Ini. Duduk deh. Duduk. Bagus dari kulit kadal, mau ambil ya, ntar Pak, nggak usah Pak, ini aja cukup. Kalian itu dari pagi saya lihat ya, bolak balik mondar mandir telinga telinguku. Mau ngapain sih, nyari apa? Kita mau naik Merapi Pak. Mau nyari pemandu? Iya, tapi nggak ada Pak, soalnya Merapi katanya ditutup. Ya gitu memang, katanya meletus, tapi ya gak langsung meletus. Kayaknya sih, kalau tak lihat ya, kalian ini kan anak baik-baik. Saya mau bantu, boleh? Bapak pemandu? Bukan, saya peternak, tapi biasa suka bantu-bantu kalau ada pemandu di sini. Tapi Bapak tahu rute ke itu nggak, Pak? Hutan terlarang? Ya tahu, saya ben pagi nganterin kambing saya tuh si Butut makan di situ. Kapan sih mau berangkatnya? Ya, kalau bisa sih sore ini, Pak. Oh, jangan sore ini. Kenapa, Pak? Jangan. Dua hari lagi. Tunggu purnama. Bagus kalau purnama. Kelamaan, Pak. Kita berdua harus naik nih. Cuma berdua nggak bisa. Harus berlima. Syaratnya mesti berlima. Kenapa gitu, Pak? Ya, supaya selamat, toh. Kalau nggak berlima, aku nggak jamin. Nggak berani. Kalau berlima, boleh. Nggak bantu. Ya? Berlima, loh. Dua hari lagi. Ayo, Di. Kita harus cepat kalau mau ngumpulin orang ini. 3 orang, Bon. Lu mau cari di mana? Lu mau balik Jakarta? Ya, siapa kek? Lu punya kenalan atau apa kek? Ya, kalau nggak dicari nggak bakal dapet. Bon, lu percaya sama tuh orang? Ya, percaya harus salah orang gitu. Di. Lihat. Anjir. Kita harus segera ngumpulin orang, Bon. Ayo. Andi itu men, sembuhnya cepet banget langsung saat itu juga. Ya, kita percaya sama dia dan dia jadi guide kita. Tinggal sekarang kita nyari 3 orang lagi untuk nemenin kita naik ke Merapi. Siapa yang rekam lu? Ini apa? Tuh, di belakang lu ada pendekar kopi juga. Sama kayak lu. David. Tanyain dong, gimana? Halo, David. Ya mana lu? Laktosa intoleran. Lah lu alergi susu. Kok enggak ngomong sih? Batal dong ingin naik sama kita ke Merapi. Gak jadi. Aduh, teman-teman lu ada enggak?
Ya naik ke Merapi. Ya wes wes. Ya lo minum obat lah. Dan cepat sembuh ya. Kayaknya mau naik ke Merapi deh. Beneran gak bisa deh. Gak bisa. Terus dia mau nyariin pengganti gak? Ada. Emang berempat doang gak bisa? Ya kan si bapak itu luarnya 5 ya 5 lah. Jangan ditawar-tawar. Juga ngapain naik Merapi? Oh, sorry, gue lupa. Nama gue Citra. Gue itu YouTuber. Subchannel gue Citra Dewi, the paranormal investigator. Dan bayangin ya, kalau misalnya gue nih kontennya tuh isinya cewek cantik, manis kayak gue, terus naik ke gunung terlarang. Fix, viral. Cabut. Bentar. Bentar dulu dong. Lu pada mau naik tapi kurang satu orang kan? Mau cari di mana? Udah gua paling pas lah. Jujur ya. Menurut gua istilah viral itu harus segera dihapus dari kamus. Oke, sekarang kalau emang lu enggak setuju, lu cari gantinya. Ada nggak yang mepet-mepet gini mau nemenin kita naik? Nggak ada kan? Dia aja. Terserah lo mau ngomong apa nih. Tapi gara-gara Citra, kita jadi nemuin dua orang lagi buat nemenin kita ndaki. Sekali lagi makasih kalian udah mau gabung di tim kami naik ke Merapi ya. Thank you. Ini nih waktu di kang lamar gue. Tuh. Oh, itu priwet ya? Mm-mm. Ini cincinnya. Iya. Cute banget ya? Cute banget. Di, cute banget Di. Naklukin cewek yang paling cantik udah. Sukses before 30, udah. Ya sekarang gue tinggal naklukin gunung-gunung yang ada di dunia lah. Makanya buat wedding anniversary yang 1 bulan, kita mau naik gunung yang sampai nginep-nginep gitu ya. Kalau naik gunung mah Dika udah sering. Ya tapi kan kalau sama kamu lebih seru. Bosan gue nih di ranjang. Iya kan? Si, gak ada challenge yang kita gak bisa taklukin. As long as I have you. Bun, sensor matiin gak? Iya, ini matiin gak? Kasih orang privacy dong. Bosan nyewe di ranjang. Kita Hai guys, jadi gue seneng banget akhirnya gue bisa nemuin temen-temen yang mau nemenin gue buat naik ke Merapi. Padahal jalur pendakiannya itu lagi ditutup karena katanya kemarin abis memakan korban manusia guys. Makanya kalian penasaran kan kira-kira Citra the paranormal investigator akan selamat atau tidak? Kita lihat tim-tim kita dulu ya. Gue perkenalkan satu-satu. Nama lu siapa? Nadia. Dika. Dika. Terus gue lupa guys namanya siapa. Siapa sih nama lo? Andi. Yang ini Babon. Hai. Oke guys, jadi ini bakal nemenin gue naik ke Merapi. Kira-kira gimana ya? Gue akan survive atau enggak, selamat atau enggak, pokoknya kalian semua ikutin terus. Di, yakin Di? Udah ayo. Coba. Kita lewat sini nih. Terus. Nah. Nanti jatuh ah. Loh, mantep lagi. So guys, karena jalur asli Merapinya itu ditutup, jadi kita terpaksa nih lewat hutan terlarang. Area keramat yang cuma penduduk aslinya doang yang tahu. Jadi guys,
guys, di Merapinya sendiri sih, kata pendaki-pendaki online, bakal ada suara-suara aneh, guys. Dan lebih beruntung lagi kalau kita bisa ketemu kuntilanak sama tuyul. Apalagi tuh, di Pasar Bubra tuh. Katanya di situ, guys, ada pedagang-pedagang gaib. Tapi tenang, gua udah bawa koin-koin penangkal mereka. Oh ya, guys, satu lagi, guys. Nih, lihat nih, ada sesajen-sesajen di sini, guys. Yuk. Oke, guys. Don't forget to like, comment, and subscribe ya, guys. Oke? Okay? Ayo. Iya, bangun. Kasih sesuatu tapi kita tolak. Bapak kenal nggak? Nggak ada apa-apain tau kamu? Nggak. Banyak uang gendang di sini. Kalau mau dikasih apa-apa jangan diterima, ya? Ya. Jangan diterima. Iya pak, iya pak. Ayo jalan, jalan lagi. Ayo Bon. Ayo. Dia masih di sini. Satu nih, tapi kok lebih lama ya? Jago banget gitu, capek. Guys, bentar deh. Kalian dengar suara itu nggak? Itu suara apa ya, Pak? Oh, itu suara tari-tarian, orang nari. Di dalam hutan gini, Pak? Ya enggak, itu di bawah sana itu ada sendang. Kalau mau lihat, ayo tantri. Oh, yang biasanya penarinya tuh suka kesurupan ya, Pak? Ya, kadang ada. Tapi enggak usah takut. Wong namanya cuma kawinan, dok. Biasa tanggepan. Ayo kalau mau lihat. Saya emang gak takut, Pak. Mungkin yang lain kali yang takut. Ini menyenengin. Guys, yuk kita nonton yuk pentas tari. Bentar aja. Cid, kita gak punya waktu, Cid. Ya. Lu mau daki gunung apa mau lihat orang pura-pura kesurupan? Ya terus kalau lu dikasih kesempatan buat lihat hantu, lu mau gak? Enggak lah. Kenapa gak mau? Takut ya, Pak? Enggak sekarang. Iya takut lu pasti lu. Ah, cemen lu. Ya kan lu takut. Lanjut. Jenengan ku baru ngomong tuh. Nek Merapi niku gak ada gawe. Wis pokoke kabeh tak jamin keselamatan e. Andi, sistem Pak. Porter kita kayaknya mau turun itu. Nek biarin aja Bon, nek kamu lanjut mau bukan urusan kita. Kita ini tamu yang tidak diundang. Nek kulo sakit, tentu kulo rencang-rencang. Inggih, Mbah. Inggih. Derek, anjir. Mereka kenapa sih? Rio! Rio! Bun, bun. Bisa bun.